lagi bareng Abroy di Jurassic Fish Kingdom. Seperti biasa, Jurassic Fish Kingdom selalu membahas biota air, aneka ragam ikan hias khususnya predator, purba kalam, dan juga kali ini kita bakal bahas harimau air dan kapur. Harimau air dan kapur. Goliath. Kalau orang sini biasanya ngomongnya Goliath Tiger Fish atau nama latinnya tuh Hydrocynus Goliath. Oke, bagi pecinta predator udah nggak asing sih, karena predator fishkeeper itu menganggap Goliath salah satu rupanya. Gimana sih seorang itu pasti diketahui banyak. Tapi buat kalian yang nggak tahu apa sih Goliath Tiger bener-bener mental macan emang nih kan ngaco, pokoknya drill predator. Goliath tuh ada di peradabannya, ini peradaban apa sih namanya, habitatnya itu di Komoritan Basin, ada di Lake Tanganyika tuh ada. Terus sepupu terdekat dengan Hydrocynus Goliath adalah Hydrocynus Piratus, jauh lebih kecil. Gue lihat, wow, ya, real tiger. Bayangin lu, takut sama mereka. Jumlah giginya tuh 32. Ngeri gak tuh? Jadi otomatis tuh gigi bisa belah apa aja. Bahkan di Komoritan Basin itu juga gak banyak, artinya ada insiden atau enggak konflik dengan manusia. Jelas sih, melihat yang giginya akan nemu konflik, bahkan warga setempat atau gak apa sih sebutannya, warga lokal itu biasa menyebutnya dengan nama embenga, yang kalau diarti itu adalah the evil spirit. The evil spirit. Mbenga, which mean the evil spirit di Yorasi. Itu kenapa salah satu predator ganas yang paling keren, itu kenapa predator keeper
bilangnya itu divanya, salah satu diva predator peacekeeper ya Goliath. Siapa sih yang gak mau pelihara Goliath? Kalau lihat itu predator, gila. Tapi gimana sih cara merawatnya? Ya bisa dikatakan Goliath Tiger Fish itu cara peliharanya moderate to hard lah ya. Kenapa gue bilang moderate to hard? Karena agak ringkih terhadap ketakutan atau kepanikan dari dia sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalkan lagi panik tuh dia emang gerasak gerusuk, jadi bisa sudden death ketika dia nabrak kaca. Selain bisa sudden death karena kepanikan dia sendiri dan nabrak kaca, atau gak nabrak sesuatu lah, ornamen di dalam akuarium, ikan ini juga gampang stres. Jadi jangan buat stres. Caranya gimana? Kasih hiburan yang galak. Ya pokoknya jangan bikin stres dia dengan ya shock pH juga sih. Ikan ini ringkih di pH. Walaupun ya sebenarnya adaptif loh di pH normal di sini. Asal jangan kasih rendah ya. Jangan pH 5 bahkan jauh lebih itu jangan. Lebih baik ya udahlah 6 sampai 7,5 karena di tempat asalnya Kongo River Basin dan Tanganyika itu cenderung malah tinggi gitu. Bahkan sampai 8 sampai 8,5 di sana itu. Jadi janganlah pindah-pindah tank nguras air 100%, jangan. Nah, untuk dietnya atau makannya bebas, suka-suka lu pengen ngasih apa. Yang pasti jangan kasih anak bayi aja. Karena dia makan apa aja sih yang muat sama mulutnya, terus bisa dibelah-belah. Terus juga jangan asal ngasih tank mat. Kalau nggak mau ikan kesayangan lu yang lain tuh kebelah-belah. Ini gue kasih contoh tuh, ikan arwana kebelah-belah. Gimana? Tertarik gak buat pelihara Goliath? Ya, siapa sih yang nggak mau pelihara Goliath Tiger Fish? Ikan harimau dari Afrika, dari Kongo. Tapi tetap ya, maksudnya okelah kalian ngekip dari misalkan size-size kecil atau size-size medium juvenile ya kan. Tapi enggak, nanti ketika misalkan biogas semakin besar, kalian juga harus siapin tempatnya. Karena ukuran maksimalnya itu 1,5 meter. 1,5 meter, bukan ikan yang kecil, ini tank 1 meter. Bayangin tuh, 1,5 meter segede apa, berat 50 kg. Jadi ya emang harus dipikirin juga ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan. Tadi kan udah gue jelasin juga cara ngatinya emanglah moderate to hard ya kan. Gak gampang susah ya udah menengah ke susah loh. Karena pada dasarnya ikan ini ketika misalkan dia kaget atau enggak dia takut, emang benar-benar langsung meresap keroknya. Jadi kalau misalkan ikan kecil apalagi size dia udah mencengkoknya lah 20 cm atau 30 cm yang udah tidak sedang segini. Bayangin ya kan misalkan dia kabur, terus nabrak, tah, otomatis udah. Karena banyak kejadian dan gue sempat mengalaminya juga. Itu kayak gitu, dah nabrak kaca gitu. akhirnya sayang apalagi gue lihat Tiger Fish itu salah satu jenis ikan predator yang harganya bisa dikatakan tidak murah gitu. Jadi emang benar-benar harus siapin, jangan cuma BM doang ya kan, banyak mau buruh pokoknya nggak keurus. Bukan berarti mereka ini ikan peliharaan gitu suka seperti ah kita sih saja, janganlah. Kalau bisa kalian sayangi, jika kalian sayangi maka mereka akan balik menyayangi kalian.
Tapi kalau misalkan emang kalian yang masih takut gitu, belum berani, tapi ada keinginan, kalau menurut gue sih coba. Karena kalau kalian nggak pernah nyoba, kalian nggak pernah tahu, kalian nggak akan tahu dan selamanya akan ketakutan dan penasaran sih otomatis. Jelas-jelas akan penasaran, gimana sih, gimana sih, gimana sih rasanya. Kan sayang gitu. Oh iya, untuk kalau misalkan kalian yang pengen melihat size gede, ya, size bukan gede sih lah ya, ya medium lah, itu ada di Jakarta Aquarium Indonesia. Yoi. Dan proses perilisannya itu bisa dilihat di YouTube-nya JBH Aquarium. Gua dan Robby itu rilis dan gue lihat di Jakarta Aquarium Indonesia dengan size 58-62 cm. Besar dong, besar dong. Oh ya, yang penasaran bisa tonton di JBH Aquatic atau bisa langsung ke Jakarta Aquarium Indonesia. Ya, pokoknya jangan lupa subscribe juga di JBH Aquatic. Setelah itu jangan lupa juga sih subscribe juga channel ini. Mohon maaf kalau misalkan channel ini kemarin-kemarin enggak masuk upload, Google lambat upload. Maaf banget ya emang banyak kesibukan yang sebenarnya sok sibuk sih, enggak banyak kesibukan. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, kalau bisa share, tolong share, aktifin loncengnya, oke? Dan kalau misalkan pengen tanya-tanya sharing tentang bidang peliharaan atau pengen beli, langsung bisa hubungi gue, oke? Ntar gue taruh nomor WhatsApp di deskripsi. Oh iya, tetap ya, ini masih dalam situasi yang kurang kondusif ya. Kita bahkan seluruh dunia lagi sedang ada wabah corona gitu. Tetap jaga kondisi buat teman-teman semuanya, jaga kesehatannya, stay at home. Tolong banget yang belum mau, aku bosan di rumah terus, tolong sabar Anda dan sedikit aja bilang apa, sabar sama bosannya, sabar dengan jenuhnya, karena dengan kesabaran itu virus ini penyebarannya juga akan terhenti gitu.
kalian yang masih sakit, semoga diberi kesehatan, semoga ya seluruh dunia hilang corona. Udah nggak ada corona, kita mau mematikan aja. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang sakit itu pakai masker, masker biar nggak nularin. Oh, boleh pakai masker nih, pakai masker biar nggak nularin yang lagi sakit. Stay at home, stay safe, stay healthy. Gua Troy, sampai jumpa di video selanjutnya lah. Oh iya, tonton ya video yang aku nanti kita ngerilis. Gua lihat Tiger Fish di Jakarta. Jadi kita lagi ada di Jakarta Aquarium, melihat banyak. Ini surga, emang bener sih, maksudnya surganya pecinta ikan ya. Udah gitu variannya juga nggak cuma ikan air laut, tapi juga varian air tawar dan brekisnya atau payaunya itu juga sangat banyak. Jadi rekomend banget Jakarta Aquarium, terbaik sih untuk entertain dan education for fish.